Hai bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mulia Diucok. Nah, bagaimana kabar kawan-kawan semua hari ini? Mudah-mudahan kawan-kawan semua sehat dan sukses selalu. Oke bro, hari ini saya mau najur lagi bro, di spot yang ini bro. Ya mudah-mudahan kita di spot ini bisa dapat. Dan kali ini saya mau pasang tajurannya bro, pakai botol bro. Dan saya akan turun ke rawa-rawa untuk menebar umpannya bro. Dan untuk kawan-kawan yang mudik, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan yang sudah sampai di kampung halaman, alhamdulillah. Oke bro, bila ada salah ataukah kelakuan yang kurang mengenakan bagi kawan-kawan dari saya, mohon maaf bro, karena hari ini sudah menghampiri Ramadan, sudah menghampiri Idul Fitri. Jadi bila ada salah mohon dimaafkan bro. Oke, kita langsung saja pasang tajurannya bro, karena umpannya itu saya sudah pasang semua di mata kailnya. Dan umpan yang saya gunakan sekarang itu adalah mujair yang sudah dipotong-potong, dan keong juga. Oke bro, kita langsung saja saksikan keseruannya dan tetap di Mulia Diucok. So sui, mantap. Oke bro, ini dia. Saya mau pasang ke sebelah sana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke bro, tajurannya saya sudah pasang semua. Jadi kita tinggalkan saja dulu di sini. Mudah-mudahan sebentar dapat bro. Nanti sore-sore baru kita lihat tajurannya. Mudah-mudahan jos bro. Oke, mantap. Lanjut dan tetap di Mulia Diucok. So sweet bro, mantap selalu. Hai bro. Nah, sekarang saya sudah sampai di spot yang saya pasang tajur kemarin. Sebenarnya ini bro, saya sangat lambat bro. Saya sudah janji kemarin mau angkatnya sore. Cuman karena banyak sesuatu bro, banyak kesibukan. Jadi ini sekarang sudah jam 10. Jadi agak-agak lama banget baru saya mau angkat anunya ini bro, tajurannya. Ya begitulah bro, karena sudah menghampiri Idul Fitri, jadi kita banyak kesibukan di rumah. Oke bro, kita langsung saja angkat tajurannya. Mudah-mudahan dapat bro. Dapat atau tidaknya tidak jadi masalah. Oke, yang penting kita
angkat bro, dan mudah-mudahan dapat. Oke. Oke bosku, kita langsung turun saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Apakah ada ini? Wah, nggak ada yang makan bro sama sekali. Tuh. Kayaknya ini sudah ada yang pernah mengambilnya bro. Ini juga nggak ada bro, kosong. Ikan gabusnya sudah habis kayaknya ini bro. Ini bro, umpannya nggak tersentuh bro, biar sedikit. Ini bro, padahal saya sudah taruh di semak-semaknya, nggak ada juga bro. Ini umpannya lepas, nah, nggak ada yang makan. Bro, wih, bos, lihat nggak bos? Ini bos, tajurannya ular yang makan bos, ngeri bos, ini bos, mana nih bos, mana nih bosku, tajurannya bos, ular yang makan bos. Ini bos botolnya. Ini bos. Itu mata kailnya bosku. Ular yang makan bos. Aduh, dari sini dulu bos. Ngeri bosku. Nanti sebentar kita ambil bos. Kita amankan. Kita cek yang lain lagi. Hei bosku, dapat ini. Ini dapat. Saking lamanya bro, ini sudah mati. Tapi masih segar kelihatannya. Ya begitulah bro. Banyak kesibukan. Akhirnya dimakan. Tapi udah mati bro. Oke bro, lanjut lagi yang lain. Kosong. Tuh bro, ularnya masih hidup ini bro. Nih. Masih hidup ini. Ini gemuknya ularnya. Bosku, masih hidup ini bos. Caranya lepas gimana ini bos? Aduh, hei, ngeri juga. Tajurannya dimakan sama ular. Ngeri bro. Besarnya ularnya bos. Bosku, bahaya.
bro, ditelan kailnya. Kasih yang ularnya bro, kita rilis saja. Oke. Aduh bro, ya lumayanlah hasil untuk hari ini, hasil tajuran di spot ini hasilnya cuma 2 ekor bro, tapi yang satunya ular, terus ularnya masih hidup bro. Satunya ikan gabus, ikan gabusnya juga masih kecil bro, padahal di spot ini spotnya sangat menjanjikan bro. Nggak tahu mungkin gabusnya lari kemana semua, mungkin sudah ada yang panen duluan bro. Oke bro, jangan bosan-bosan nonton video saya, dan mudah-mudahan kawan-kawan semua hari ini tetap diberi semangat yang lagi pulang kampung. Oke bro, sampai di sini dulu petualangan saya hari ini, dan tetap di Mancing Mania, bukan kolang kali. Mantap selalu. So.